Felcra Berhad berjaya mengagihkan 6.7 bilion ringgit keuntungannya kepada peserta sejak penubuhannya 51 tahun yang lalu. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi menambah keuntungan dan kekal relevan, Felcra merangka perancangan jangka panjang meliputi 9 bidang utama. Jelasnya, selain hasil getah dan sawit, Felcra akan mengembangkan pendapatan menerusi pengeluaran produk makanan berteraskan pertanian dan penternakan. Antaranya peladangan padi, nanas dan jagung, tenaga lembu, kambing dan ayam serta pengeluaran minyak masak. Daerah mana-mana hubungan kerjasama antara Felcra, RISDA dan agensi lain. Bukan saja untuk fokus kepada ternakan tapi juga untuk pengeluaran makanan haiwan dan sebagainya. Kerana salah satu penyumbang kepada kenaikan harga lembu, daging dan sebagainya adalah kerana makanan haiwan yang kita import yang sentiasa meningkat. Tapi once Felcra involve besar-besaran besok dari segi memelihara lembu, ayam dan sebagainya, kita akan perlukan apa nama ni, makanan haiwan. Felcra kini giat mengadakan kolaborasi teknikal dengan agensi kerajaan dan swasta. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri melancarkan sambutan Bulan Kemerdekaan 2017 Felcra Berhad di Ibu Negara.